Tunggal putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, terhenti di babak perempat final Malaysia Open 2022. Pebulu tangkis yang akrab disapa Vito mundur di tengah pertandingan saat menghadapi Kento Momota. Bertanding di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia, Vito sempat menghadapi Momota di interval game pertama. Pada saat tertinggal 6-13 di tangan Momota, Vito tiba-tiba terjatuh karena salah langkah. Ia pun tak bisa melanjutkan pertandingan dan dibawa keluar lapangan dengan kursi roda. Di awal game pertama, Vito langsung tertinggal banyak poin dari Momota. Pemain berusia 28 tahun itu tidak bisa mengimbangi pola permainan yang diterapkan oleh Momota, hingga akhirnya tertinggal di interval pertama dengan skor 4-11. Selepas jeda, tepatnya pada poin 13-6, Vito tiba-tiba terjatuh karena salah langkah. Ia pun meringis kesakitan dan langsung mendapatkan perawatan dari pihak medis. Dengan demikian, Momota berhak melangkah ke babak selanjutnya karena Vito tidak bisa melanjutkan pertandingan. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kondisi Vito usai dibawa keluar menggunakan kursi roda. Namun, dengan kejadian itu, Kento Momota dipastikan lolos ke semifinal Malaysia Open 2022. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan harus merelakan tiket semifinal direbut Aaron Chia dan Sohu Yik setelah wakil tuan rumah menang dengan skor 13-21, 22-20, dan 19-21. Dengan demikian, Indonesia dipastikan hanya mengirimkan 3 wakilnya di semifinal. Ini merupakan kekalahan ketiga Ahsan Hendra melawan Aronso. Namun begitu, Ahsan Hendra masih unggul dalam rekor pertemuan 7-3 melawan wakil Malaysia tersebut.